Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Bang Jack atas. Bang Jack, Faisal nggak masuk nih. Dia tanya begini, apa bedanya jin, ruh sama kodam katanya? Yang namanya jin itu makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan dari api yang asapnya hitam. Kemudian kodam yang kita kenal dengan korin itu jin yang menjaga manusia, semua orang ada korinnya itu. Menjaga manusia untuk selalu melakukan perbuatan baik. Kalau ruh itu adalah gaib yang Allah ciptakan, dimasukkan ke dalam jasad manusia sehingga manusia bisa bergerak dan hidup. Anda silahkan lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Lalu aku berikan kepada janin yang dalam rahim ibunya itu ruh, diberikan hati buat berpikir, mata buat melihat, telinga buat mendengar, tapi jangan sok tahu tentang ruh. Anda lihat surat Bani Israel ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Makanya jangan sotoy jadi orang. Kalau orang baru meninggal, tuh ruhnya masih di balai. Meninggal seminggu di teras. Meninggal 40 hari di bibir kuburan. Kata siapa loh? Jangan sotoy jadi orang. Ruh hanya urusan Allah. Iya, begitu ya. Bang Jack, terjawab pertanyaannya. Bang Jack ini menggantikan Faisal. Iya, mau nanya mulu. Kamu kawin lagi, nanyain ruh ya. Kita akan